Oi pemuda, gimana kabar kalian ya? Pasti ya fine-fine aja ya. Lebih fine daripada gue mungkin ya. Oke, jadi sesuai thumbnail gue yang ini nih noh. Custom game. Ada apa sih dengan custom game di game ini? Terus kenapa kalau enggak boleh main ini custom game? Ya sebenarnya enggak apa-apa sih cuy kalau buat main game minus rival tapi pilih mode custom game. Ya namanya pemula ya nggak apa-apa pakai mode itu, ya mode have fun itu cuy ya, bisa dibilang. Terus juga ada yang protes juga cuy kepada gue, lah kenapa custom game? Ya gue sih ya bodo amat aja cuy ya, yang penting main. Dan juga ada yang protes pada gue itu, gue nggak suka sama cheater. Kalau udah nggak suka ya udah diam aja gitu, lo mau report ke video soda ya lo percuma aja. Kartu game udah gue cheat dan gue udah izin pada developernya, cuman dicuekin aja ya izinnya gue. Oke, jadi buat kalian yang mau main game custom game tuh nggak apa-apa sih. Ini oke banget sih cuy, main custom game itu banyak banget variasinya. Ada yang bisa ya kalau nggak salah tuh custom game tuh mirip-mirip mod menu lah. Tapi kekurangnya itu kalian nggak bisa nambah-nambah item gitu ya. Itu sih. Ya mungkin next time gua akan coba hack di custom game ya, hack save datanya. Tapi ya percuma aja cuy ya, udah nggak dapat advancement, terus juga nggak dapat apapun, cuma dihina doang. Apa main custom game anjir, kagak guna lu. Terus sih terserah kalian mau main custom game apa enggak, gua sih cuma nyariin aja ya cuy ya. Misalkan kalian yang nggak bisa main mode easy ya custom game dulu aja, soalnya di custom game itu fiturnya banyak banget cuy, hampir kayak mod menu yang gue bilangin tadi. Di sana juga ada mode zombinya dihilangin juga ada, ada zombie mode easy, normal, hard, master, terus sama apa lagi heal kalau nggak salah. Ya gue main custom game tuh buat ya senang-senang doang ya cuy ya, jadi jangan salahin kalau orang lain tuh mainin ini game buat ke custom game doang. Ya nggak apa-apa cuy ya, itu kan mode pelatihan bukan mode culun ya, mode goblok. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya, teman. Oh ya, BTW, gue bacot kayak gini ya, ya bodo banget sih ya. Gak usah lo peduliin, ya gak apa-apa, yang penting lo nonton. Jadi cuy, saran.